Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dhaka shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddanahu. Oh, itu sesuatu yang terdapat di hati mereka. Ini yang perlu dibersihkan, di hati itu dibuang hati. Jadi unsur-unsur seperti ini, maka jangan pernah hal itu menghalangi diri kalian. Jadi Islam itu datang dengan konsep Nabi itu memberikan contoh yuhibbul fa'la. Nabi itu menyukai hal-hal yang positif. Wala yuhibbu tasya'um, dan tidak menyukai hal-hal yang negatif, pemikiran yang negatif, hal-hal yang dikaitkan dengan kesialan, dengan hari tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, angka tertentu. Nah, itu di antara yang dibasmi dalam Islam. Anna Rasul SAW yuhibbu tafa'ul. Nabi itu menyukai hal-hal yang positif. Menformat cara berpikir itu yang positif, enggak yang negatif. Yuhibbut tafa'ul wala yuhibbut tasya'um, menyukai hal-hal yang positif dan tidak menyukai hal-hal yang negatif. Nah, itu di antara ajaran yang dibawa oleh Islam untuk menyingkirkan hal-hal yang berbau jahiliyah itu. Ya, mengait-ngaitkan, oh jangan menikahkan anak di bulan ini, ya bulannya nggak baik, ya macam-macam lah alasannya, bulan apalah, bulan kecepit lah, bulan hari kecepit lah, atau hari apa namanya, ya itu dalam Islam tidak ada. Hendaknya kita hilangkan itu dalam kehidupan kita. Hari Selasa nggak enak lah, semua hari baik, tapi hari ada yang lebih baik. Semua hari baik, namun ada hari yang lebih baik. Semua hari baik, tapi ada hari yang diprioritaskan. Contoh misalnya hari Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, ada dasarnya. Kata Rasulullah SAW, aksiru minas salati alaiya fi laylati zahra wa yawmil ashar. Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat. Di malam Jumat dan di hari Jumat. Nah, ini. Lalu Nabi menjelaskan kenapa harus kita prioritaskan hari malam Jumat dan hari Jumat itu dengan berselawat kepada Nabi. Nabi jelaskan kemudian, fa inna salatakum tablughuni, karena salat selawat kalian yang kalian baca di malam Jumat dan di hari Jumat itu akan disampaikan langsung oleh Allah kepadaku. Itu alasannya. Jadi semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik. Jadi gak ada hari baik, hari siang gak ada. Semua hari menurut konsep Islam baik, tapi ada hari yang lebih baik, yang diprioritaskan. Misal apa itu? Hari Jumat dan malam Jumat. Misalnya dengan berselawat kepada Nabi. Ya, yang alasan yang lain kenapa? Karena pada hari Jumat itu, pada hari Kamis itu adalah terjadinya pelaporan akan amalan. Amal kita dilaporkan kepada Allah. Maka ketika Rasul ditanya, kenapa Rasul itu puasa hari Senin dan hari Kamis? Alasan puasa hari Senin adalah karena fihi wulidtu. Di hari Senin itulah aku dilahirkan. Maka aku memperingati hari kelahiranku itu dengan berpuasa. Jadi ini dalilnya maulid. Ya, Nabi itu sebelum orang ribut-ribut apakah maulid bid'ah atau tidak bid'ah, Nabi sudah memberikan contoh. Nabi berpuasa hari Senin alasannya karena di hari Senin itu Nabi dilahirkan. Bentuk memperingati hari kelahiran itu dengan berpuasa. Itu salah satu bentuknya. Tidak harus terpaku pada puasa saja. Boleh jadi seseorang memperingati hari kelahiran Rasul dengan pembacaan sirah beliau, sejarah kehidupan beliau.
yang kita kenal dengan pembacaan maulid. Boleh-boleh saja seorang boleh memperingati hari kelahiran Rasul itu dengan kemudian bersedekah berupa pembuatan apa itu? Makanan yang sudah diberikan kepada para fuqara wal masakin dan para undangan. Itu salah satu bentuk dari peringatan maulid. Tapi dasar peringatan maulid itu sendiri, Nabi yang mengawalinya. Jadi itu alasan Rasul kenapa puasa hari Senin. Fihi wulidtu. Lalu kenapa Rasul puasa hari Kamis? Alasannya diungkap oleh Rasulullah SAW. Fihi yurfa'ul amal. Karena pada hari Kamis itu dilaporkan amal kita. Dan itu laporan yang bersifat mingguan. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku berkeinginan saat amalku itu dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka ini diprioritaskan hari Senin dan hari Kamis. Kalau yang seperti ini boleh-boleh saja, tapi dasar pemikirannya semua hari baik. Bukan ada hari yang baik, ada hari yang sial. Sial itu enggak ada dalam Islam. Ya. Angka sial enggak ada dalam Islam. Ya. 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 Saking melekatnya itu apa itu? Angka 13 yang membawa kesialan itu. Dan itu pemahaman dari agama Yahudi. Yang meracuni otak kita. Ya. Kalau kita ke hotel, nomor 13 enggak ada. Iya, yeah. Kenapa? Sial. Kenapa kalau sial? Takut ditempati jin beranak di sana, wah susah nih kita. Kita naik pesawat, nggak ada nomor 13. Yang ada 12, langsung 14. 13 yang nggak ada. Iya. Yeah. Nah, kalau ada yang angka 13 gratis naik pesawatnya, saya nggak yang angka 13 itu. Iya. Yeah. Karena gratis. Itu satu keberkahan yang pertama. Ya, dapat gratis. Itu saking melekatnya budaya Yahudi pada diri kita. Angka 13 tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW. Ya. Qala dhaka syai'u. Dhaka syai'un yajidunahu fi nusudurihim. Itu sesuatu yang mereka dapatkan di hati mereka. Kewajiban kita untuk menghilangkan itu dari hati kita. Kata Rasul. Fala yasuddannahum, jangan sampai hal itu menghalangi mereka. Ya. Sudah meminang anak orang misalnya, gara-gara ada kriteria tertentu di gadis itu, urung melaksanakan nikah. Ya. Kenapa? Menurut primbon, kalau ada yang begini, enggak bagus. Iya, nanti rezeki kita seret. Apa urusannya? Kata Allah, in kanu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nah, ini konsep primbon dengan konsep Al-Qur'an berbeda. Sebagai muslim mana yang dikedepankan? Yang kita kedepankan adalah Al-Qur'an. Kata Allah, jika engkau saat menikah itu dalam keadaan fakir dan papa, maka Allah akan buka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki karena perkawinan itu. Semata karena fadl Allah. Min fadlih. Jadi bukan karena sang perempuan itu ada talilatnya di sini, atau talilatnya di sini, karena membawakan kesialan. Enggak. Allah katakan, kalau mereka saat menikah itu dalam keadaan papa dan miskin, yughnihimullah, Allah akan kayakan mereka. Min fadlih, semata-mata karena fadl Allah, karena karunia Allah. Maka salah satu kunci pembuka pintu rezeki Allah adalah perkawinan. Perkawinan yang Islami. Maka kata Rasul, fala yasuddannahum, jangan sampai menghalangi mereka. Gara-gara tai lalat yang menurut primbon, kalau tai lalatnya di sini akan membawa kesialan misalnya. Apa urusannya, apa dosanya perempuan itu? Apakah perempuan itu minta diberikan tai lalat di sini juga? Enggak.
irasional ini, pemikiran-pemikiran yang gak masuk di akal. Seyogyanya kita tinggalkan hal-hal seperti ini. Paham Pak ya? Islam gak mengenal konsep-konsep seperti ini. Harus dikikis habis dari kehidupan seorang muslim. Ya. Selanjutnya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub wa darifat minha al'uyun wa dhakara alhaditha wa qad sabaqa bi kamali fi bab al-amr bil muhafadha 'ala as-sunnah wa dhakarna anna at-Tirmidhi qala innahu haditsun sahih. Selanjutnya hadis dari yang sumber periwayatannya dari Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berkata, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kami mau'izahnya, nasihatnya, petuahnya. Mau'izatan, sebuah nasihat, sebuah petuah. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati kita menjadi bergetar dan takut. Wadarifat minhal uyun, mata-mata kami menjadi apa itu, berlinangan air mata, menangis. Ya. Lalu hadis ini sudah pernah disinggung oleh Al-Imam Nawawi dalam bab terdahulu, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbahnya itu agar umat itu berpegang teguh akan nilai-nilai sunnah beliau. Jadi yang kita pegang adalah nilai-nilai sunnah beliau, bukan nilai-nilai primbon, ramalan dan seterusnya. Tetapi apa itu? Nilai-nilai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nasihat Rasul yang terakhir. Ya, Rasul katakan bahwa aku akan meninggalkan kalian, tapi sebelum aku tinggalkan kalian, aku tinggalkan dua pungkasan yang maha berharga. Inni tarikum fikum mustaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian dua pungkasan yang maha berharga. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Aku jamin kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan salah di dalam menapaki kehidupan ini. Yang pertama kata Rasul adalah kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, yang terurai dalam ayatnya yang berjumlah 6616 ayat, terangkum dalam 114 surah, terhimpun dalam 30 juz, yaitu Al-Quran yang kita kenal saat ini. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran syarat dengan informasi-informasi yang maha berharga. Al-Quran sudah seyogyanya menjadi buku panduan kehidupan kita, agar kita tidak salah dalam menapaki kehidupan ini, agar kita tidak salah arah. Lalu Rasul jelaskan kenapa Al-Quran. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran Karim itu terkandung berita-berita tentang umat sebelum kalian. Kenapa? Karena pewartaan terhadap umat-umat sebelum kita ini, kita menjadi manusia-manusia yang punya kesempatan untuk belajar dari nilai sejarah, agar kita mengambil kiat-kiat orang-orang sukses dari umat masa lampau. Kenapa mereka sukses? Apa kiat-kiatnya? Apa resep kesuksesan mereka? Itu yang kita ambil, kita adopsi. Agar kita yang hari ini hidup ini punya kesempatan untuk bercermin melalui cermin sejarah. Mengadopsi
nilai-nilai kesuksesan umat masa lampau dan meninggalkan nilai-nilai kegagalan umat masa lampau agar kita tidak mengulangi kegagalan mereka. Wa khabaru ma ba'dakum, Al-Qur'an juga di antara muatannya adalah memuat berita-berita tentang apa yang akan terjadi untuk kita kemudian mengambil langkah-langkah antisipasi. Tetapi Al-Qur'an bukan buku ramalan, bukan. Bukan buku ramalan seperti ramalannya Joyoboyo. Bukan. Karena kalau ramalan bisa terjadi, bisa tepat, bisa enggak tepat. Ramalan. Tapi informasi Al-Qur'an adalah informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan akan keabsahannya, akan kebenarannya. Dan untuk itu, informasi-informasi Al-Qur'an itu telah teruji dan terbukti. Kita nggak perlu ragu-ragu. Sudah teruji dan terbukti. Dan itu di banyak ayat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian terjadi apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Al-Quran menginformasikan kepada Rasul Muhammad akan terjadi dalam beberapa waktu, beberapa tahun ini. Dan ternyata kemudian terjadi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Al-Quran. Jadi informasi Al-Quranul Karim itu sesuatu yang telah teruji dan terbukti. Satu contoh misalnya, Al-Quran mengatakan sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Wahai Rasul Muhammad, setelah terjadi perubahan arah kiblat ini dalam waktu 2-3 hari ke depan akan datang kelompok-kelompok orang yang akan mempersoalkan tentang perubahan arah kiblat itu. Nah, kalau itu terjadi, maka jawabannya sebagai berikut ini. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan bagi Allah arah timur dan arah barat. Itu jawabannya. Apa yang terjadi? Setelah 3 hari benar datang ulama-ulama Yahudi itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempersoalkan kenapa terjadi perubahan arah kiblat. Ma wallahum. Kenapa ada perubahan? Dan Rasul enggak perlu sibuk-sibuk mencari jawaban karena Allah telah persiapkan jawaban itu. Informasi itu terbukti terjadi. Teruji dan terbukti. Ada hal yang lebih besar lagi. Dalam surat Ar-Rum, saat terjadi peperangan antara Romawi Timur dengan Persia, itu kasus yang mendunia. Berita itu saat itu memenuhi apa itu? Berita-berita dunia. Bahkan berita yang besar-besar aja, ya, menghiasi headline. Kalau ibarat hari ini surat kabar-surat kabar. Berita-berita TV itu saja isinya. Tentang peperangan Romawi Timur dengan Persia yang saat itu dimenangkan oleh Persia. Maka Al-Qur'an angkat bicara mengomentari isu dunia itu. Apakah Al-Quran juga isinya
politik enggak. Karena kekalahan Romawi Timur itu ada dampaknya untuk kaum muslimin di Madinah sana yang tempatnya itu tidak berjauhan, berdekatan. Secara politis, secara psikologis itu ada dampaknya untuk kaum muslimin. Untuk itu Allah perlu tenangkan kaum muslimin itu. Maka Al-Qur'an angkat bicara. Apa kata Al-Qur'an? Ghulibatir Rum fi adnal ard. Hari ini Romawi kalah perang. Romawi yang dimaksud Romawi Timur yang keberadaannya dekat dengan Madinah secara geografis, dekat dengan Madinah. Lalu kemenangan Persia itu angin segar untuk orang-orang Quraisy di kota Makkah sana. Untuk apa itu? Untuk menyerang Madinah, untuk memprovokasi umat Islam, untuk mengganggu orang Islam. Kenapa? Karena antara orang Persia dan orang-orang Quraisy punya persamaan akidah. Akidahnya nyaris sama. Orang-orang Persia Majusi, penyembah api, sementara orang-orang Quraisy penyembah berhala. Sama-sama tidak menyembah Allah. Jadi ini kemenangan Persia angin segar untuk orang-orang Quraisy. Ini yang menjadi penting bagi umat Islam Madinah sana. Maka Al-Qur'an lalu mengatakan ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Namun setelah kekalahan mereka hari ini, mereka akan bangkit dan akan berperang kembali. Dan saat itu peperangan akan dimenangkan oleh kelompok orang-orang Romawi. Tidak sampai di situ saja. Bahkan Al-Quran mengatakan kapan itu akan terjadi, berapa lama itu akan terjadi. Al-Quran mengatakan fi bid'i sinin. Itu akan terjadi dalam waktu antar 3 hingga 9 tahun. Bid'un itu antara 3 sampai 9 tahun. Sampai 9. 9 tahun, antara 3 sampai 9 tahun. Informasi Al-Qur'anul Karim ini menjadi isu dunia saat itu. Kenapa? Kelompok orang-orang yang tidak punya pengalaman politik secara internasional, tidak punya pengalaman militer secara internasional, tiba-tiba mengomentari isu besar dunia. Maka seluruh mata dunia saat itu menyoroti Madinah dan menunggu sejauh mana kebenaran informasi Al-Qur'anul Karim itu. Ditunggu oleh masyarakat dunia. Ditunggu oleh para pemerhati Timur Tengah, ditunggu oleh para politisi, ditunggu oleh para ahli-ahli militer perang. Tahun ketiga enggak, tahun keempat tidak, tahun kelima tidak, tahun keenam enggak juga muncul. Tahun ketujuh enggak juga muncul. Tahun kedelapan pecah perang kembali. Setelah 8 tahun antara Persia dengan Romawi. Dan kala itu peperangan dimenangkan oleh pihak Romawi. Persis seperti informasi Al-Quran. Maka Al-Quran, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran seluruh informasinya telah teruji dan terbukti keakurasiannya dan kebenarannya. Inilah kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan dunia dan akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.